Kalau untuk seri 2 sendiri saya cukup untuk ini saya lebih tenang. Karena memang untuk yang seri 1 kan lebih ke perdana buat saya. Jadi untuk seri 2 ini saya udah banyak evaluasi. Untuk menghadapi seri 2 ini saya lebih tenang dan lebih percaya diri. Untuk persiapan fisik atau mentalnya gimana, Mas? Saya lebih banyak latihan di motornya. Jadi saya lebih banyak dilatih di motor untuk di sirkuit Sentul ini. Terus ngomong-ngomong di seri 2 ini ada settingan yang baru apa enggak di motornya? Ada, kebetulan dari mesin sendiri lebih ke mengacu ke karakter bawah saya. Jadi setelah round 1 itu saya lebih banyak evaluasi ke Koleon dan motornya lebih ke karakter bawah saya. Dan dari suspensi sendiri ada pergantian di suspensi belakang depan. Kalau nggak tahu temp yang bagus berapa? Ya masih di angka 54 lah di konstannya. Alhamdulillah. Kalau untuk seri 2 besok, seri lawan terberat mungkin teammate saya, Ferozi Kucir. Karena dari latihan kan saya banyak tahu lah dari perkembangan dia. Jadi cukup diwaspadai sih Ferozi. Targetnya sendiri lebih tinggi karena untuk seri 2 ini kan sudah banyak evaluasi lagi dan lebih tenang, lebih percaya diri. Saya yakin insya Allah saya bisa podium di round 2 ini. Amin. Ya, saya minta doanya untuk di seri 2 ini semoga saya bisa memberikan terbaik untuk tim yang sudah banyak bekerja keras untuk saya di round 2 ini. Malawang saja.